perkembangan terbaru kasus korupsi timah yang menjerat suami artis Sandra Dewi, Harvey Moise. Rekening yang telah kita blokir tempo hari dalam rangka untuk memilah ya mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara HM dan mana yang tidak terkait, sehingga diharapkan kita tidak melakukan tindakan kesalahan dalam penyitaan, hanya sekedar untuk memilah dan memilih saja ya. Itu mungkin urgensinya hanya sebatas itu ya. Ada pertanyaan? Ada beberapa, saya belum ingat. Nominal tidak bisa kami sebutkan. Pak, selain rekening ini kan ada mobil yang mengatakan ini berdasarkan yang surat-suratnya itu atas nama perorangan atau perusahaan yang menyebutkan. Ya, nanti itu masih. Ya, semua masih dalam penelitian semua ya. Semua masih berproses dan kita tunggulah ya. Terkait dua artis yang akan dipanggil, kamu siapa sih Pak? Siapa bilang? Kita tidak pernah ada statement itu ya. Kita ikutin aja lah nanti prosesnya sejauh mana. Kita tidak perlu mengandai-andaikan, tidak perlu berasumsi ya. Kita lihat semua berdasarkan alat bukti yang ada. Kemarin dari pihak Kejagung katanya sudah mengantongi dua nama artis nih Pak. Saya tidak pernah mengeluarkan statement itu ya. Keterlibatan Sandra Dewi sendiri seperti apa Pak? Ya, nanti kita lihat lah ya. Kita masih menelusuri ya. Oke. Okay. Untuk TPPU yang bersangkutan sudah kita tetapkan tersangka TPPU ya. HM. Bapak, hari ini selain Sandra Dewi apa ada saksi lain yang diperiksa, Pak RBS juga diperiksa? Nanti tentang lengkapnya nanti ya. Saya tidak apa. Peran Sandra Dewi mungkin di kasus ini seperti apa peran saksinya? Kita hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang telah kita blokir ada kaitannya atau tidak. Ya, itu aja. Pak, ada selain Pak yang mewah kemarin dipanggil lagi Pak? Ya, apa? Pak, terkait barang mewah yang kemarin belum teridentifikasi. Ya, masih kita pelajari, masih menunggu hasil dari identifikasi itu. Ya. Apa ada sejumlah aset atau barang mewah lain Pak yang akan kita? Ya, tergantung nanti hasil penelusuran aset kan masih berlangsung ya. Ya, dan tidak terfokus di saudara SD, kan tersangka ada banyak ya. Semua kita telusuri. Nah, jadi kemarin kan RBS juga kembali datang ke sini, Pak. Ini kompetensi itu bisa atau seperti itu? Tidak, hanya menyerahkan dokumen yang kebetulan belum dilengkapi pada saat pemeriksaan. Untuk pencekalan, ya. Pak, ini apakah benar sudah dicekal, Pak? Nanti semua berdasarkan urgensinya, ya. Pak, saat ini sudah ya. Ada berapa saksi yang diperiksa, Pak? Sejauh ini ada 140 sekian lah ya, tidak apal ya. Ada 6 tersangka lagi yang sudah dikantongi namanya, itu seperti apa sih Pak? Nama tersangka yang dikantongi, saya tidak pernah mengantongin nama orang ya. Alat buktinya ada dan ada indikasi dia terlibat, ya itu tidak pernah ada ini. Ya? Cukup ya teman-teman ya, terima kasih ya. Santai. Ini kakak. Maaf ya, Bang ya. Maaf ya, Bang. Ayo, enggak apa-apa. Abah.